bagus sekali. Sekarang kita coba semuanya sekali lagi gabungkan bersama-sama pemirsa, adik-adik, kakak-kakak semua yang ada di sini ya. Kita ikuti ya. 1 2 dan 3. Rumus 1 2 3. 1 2 3. Tuaga Padmanam Jopan. Tuaga Padmanam Jopan. Tuaga Padmanam Jopan. Nah, asik kan? Menarik bukan? Sekarang bagaimana pasang kepada ayat ya. Ini rumusnya ya. 1 2 1 2 3 1 1 2 3. Rumus 1, rumus 2, rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 1, rumus 1, rumus 2 dan rumus 3. Bisa dibaca? 1 2 3. Tuaga Padmanam Jopan. 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 Sekarang satunya dua kali ya. Siap ya? Pasti sudah paham karena ini sudah episode yang ke-6 ya. Tuh, dua, tiga. Tuaga Padmanam Jopan. Tuaga Padmanam Jopan. Enggak dong. Diulang ya. Sekali lagi diulang. Tuaga Padmanam Jopan. Tuaga Padmanam Jopan. Tuaga Padmanam Jopan. Tuaga Padmanam Jopan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita pasang di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima ya. Iyyaka na'budu. Siapa wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memakai rumus 3. Ya, contohkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lagi dicoba. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh, Lutfi, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Satu lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus sekali. Kemudian setelah kita menguasai itu, ya, perhatikan rumusnya. Rumus 1 1, kemudian berapa lagi? 2 1 3 1 2 1. Nah, 1 di sini ya. Ini nanti disambung ke sini ya. Baik. Yuk. Dimulai rumus 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rumus 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2. Arrahmanirrahim. 1. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang baru bergabung hari ini satu napas. Buang napasnya, kemudian ambil. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Lengkap sudah, alhamdulillah, rumus 1 dan rumus 2 serta rumus 3 di surat Al-Fatihah. Sekarang bagaimana menerapkan pada surat-surat yang lain? Saksikan terus dan tunggu kami setelah jeda iklan berikut. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu barakatan jupan. Tuhan dapat menunjukkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Ketiga, yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3, namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3, namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.